kita malam hari ini dan kita saatnya melanjutkan kata misteri. Baik, jawaban yang benar yang mengelilingi matahari adalah kulit. Ada matahari kulitnya dari mana? Mohon maaf, Anda tahu hari? Ya. Punya ya. Mata nggak dia? Punya. Nah, yang mengelilingi matahari itu kulit. Itu kulit. Mata lagi. Bapak, dalam melontarkan pertanyaan itu arahnya harus jelas, Pak. Ya. Saya kira Bapak bukan satu apa namanya motivator. Ya. Lebih ke penjebak tuh nggak, Pak? Oke, waktunya cukup, silakan diganti. Pak, kan dia Pak, semenjak saya sekolah, Pak. Ini namanya kelopak, Pak, bukan kulit, Pak. Iya. Kelopak mata itu di bagian mata. Atas mata. Ya. Itu kelopak. Ya. Terbuat dari sebelahnya keloma. Bapak tadi bilang yang mengelilingi matahari. Bapak tahu yang namanya keliling itu dia berputar. Mengitari, mengitari. Pak. Bahkan kalau bisa bilang membungkus, menutup. Kalau mata dikelilingin, matanya hari keliling kulit, ketutup Pak matanya. Ini yang perlu saya katakan ya. Mengelilingi bukan berarti selalu bergerak berputar. Oke, kalau ngelilingin diam tuh gimana? Saya pengen lihat keliling. Saya tanya, saya tanya. Keliling diam, keliling diam gimana? Pada tukang minyak keliling diam. Nyak, nyak. Itu berkeliling. Ya, ya namanya keliling muter, bergerak Bapak. Lagian Bapak kenapa pilih hari namanya? Kan jadi kita ngarahnya ke matahari yang di atas Pak yang bersinar. Coba kalau mata budi misalnya. Kan kita bisa tahu Pak. Loh, lah kalau matahari aja nggak tahu apalagi mata budi. Anda ini gimana? Padahal hari dan budi itu hanya beda nama. Sama-sama Pak, orangnya. Selanjutnya waktunya sudah habis ya, Ari? Pak. Ya, Dek. Mata. Matahari. Matahari. Dikelilingi oleh? Matahari di kulit nih, sekitar kulit. Mata ini. Kalau nggak ada kulitnya hari. Serem. Hari dan saya, matanya sama-sama dikelilingi kulit. Ya. Anda pun juga. Ya. Kalau Anda nggak setuju, silakan Anda ganti apa gitu. Karat-karat mungkin karat. Bapak itu apa ya? Kenapa harus matahari gitu Pak, pilihannya gitu Kak? Terus? Telinga atau apalah gitu Pak. Sehingga kita tahu gitu arahnya kulit. Yang namanya dikelilingi itu ada di sekitarnya. Ya. Ya jadi bukan jadi satu bagian. Kalau saya pilih telinga, yang mengelilingi telinga apa? Bisa kulit. Bergerak? Loh, enggak bisa dong. Rambut, Cak? Tetelan, Pak, tetelan. Bukan, yang mengelilingi telinga bisa apapun yang ada. Di sinastar, sinastar. Kalau yang di sini kulit, yang di sini siapa? Headset. Nah, bisa apapun. Paham gak sih Anda ini? Mengelilingi itu tidak jadi satu kesatuan ya, dengan yang dikelilingi. Kita damai ya Pak ya, kita damai. Ya, bagus. Diap-diap. Kita lanjutkan. Kata misteri berikutnya. Kata misteri keempat. Pohon dapat menghasilkan. Wah ini. Tiga, dua, satu. Tim mana yang bisa menjawab kita lebar ke penonton. Kalau tidak ada yang bisa menjawab. Tiga, dua, satu. Tim A, silakan. Pohon. Pohon dapat menghasilkan. Apa Ade? Muda. Daun-daun, ah? Daun. D-A-U-N. Daun. Eh, kamu apa? Sederhana. Satu, dua, cepet. Ayo, cepet. Gue gak tahu. Ya udah, pada. Daun. D-A-U-N, ada. Apakah itu jawabannya? Pohon dapat menghasilkan daun. Pohon dapat menghasilkan. Nama. Salah. Tim B. Uban. 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 Pohon dapat menghasilkan uban. Uban, uban. Pohon amat, nanti dia mikir dari mana itu. Enak, potong lu. Uban. Kita kunci uban. Kita kunci uban. UBAN. Ada. Pohon dapat menghasilkan uban. Udah nggak apa-apa, Pak. Bau. Nggak sekali-sekali dia protes. Kenapa dari mana uban gitu? Bau, Pak. Protes, Pak. Nanti. Pohon dapat menghasilkan. Buah bau. Ya. Adem. Adem. Jika lagi panas. Berkualitas, Pak. Ini semua berkualitas loh. Baru kepikiran bahwa pohon menghasilkan adem. Ya. Pak, yang menghasilkan ademnya itu kan angin sepoi-sepoi. Oh, Anda salah. Bukan pohonnya. Masa pohonnya kita tiba-tiba, aduh panas nih. Ini. Iya. Anda kalau dulu pelajaran biologi, ya. Saat siang hari, ya. Pohon itu dengan yang punya hijau daun, dia mengeluarkan? Oksigen. Dan menghirup karbon dioksida. Nah, itu di siang hari. Kalau di malam hari dia sebaliknya. Mengeluarkan karbon dioksida. Menghirup oksigen. Ya. Paham? Paham. Ya. Makanya tapi adem enggak? Ketika dia mengeluarkan oksigen adem. Bahasa mana itu adem, tapi, Pak?
Yang saya punya lho, pohon bonsai nggak adem. Makanya saya tidak sebut bonsai. Ya kan Bapak nggak sebut pohon bonsai, bisa aja pohon toge. Ayo. Mana ademnya pohon toge? Kriteria pohon, tanaman dan pohon itu beda. Pak, tapi nama yang menghasilkan kan ada wujudnya, Pak. Iya. Buah, kalau pohonnya itu pohon. Nih, Anda itu adem hanya... Adem kan nggak ada wujudnya. Anda itu hanya terbatas yang kasat mata. Pohon harus ada buah, daun, itu yang kasat mata. Pak. Sesuatu yang dingin, yang sejuk itu tidak Anda hitung. Itu dihasilkan iya. Pohon juga. Iya, makanya ya. Pohon cuma pohon dong, Pak. Kalau menghasilkan adem. Cincau juga adem, Pak. Cincau. Instruksi dari bulan. Kenapa? Tim A dikurangi 50. Yes. Kenapa? Karena mengganggu ketertiban kuis. Enggak, Pak. Biar saya protes, Pak. Biasa juga boleh protes. Apa? Mau dikurangi lagi? Jangan dong, Bulan. Jangan dong, Bulan. Jangan dikurangi. Sebentar. Bulan, tolonglah. Oh. Jadi manja sama Bulan. Oke, kita kasih pohon lagi. Baik. Hati-hati ya, jadi pohon itu bisa menghasilkan adem. Makanya kalau berteduh di bawah pohon. Jangan di bawah... tekanan. Kata misteri yang terakhir. Kelima, ini sangat gampang. Yang bisa berubah menjadi... berubah bentuk jadi kupu-kupu. Kulit. Kulit. Kulit, apakah ada? K-U-L-I-T, ada di situ. Ada ya? Mungkin ini yang mengelilingi matahari tadi. Apakah ini jawabannya? Bukan. Ada aja jawabannya. Iya, ada. Ada apa? Ada. Yang bisa berubah bentuk jadi kupu-kupu? Ada. A-D-A, apakah ini jawabannya? Ada. Bukan juga. Jawabannya yang benar. Yang bisa berubah bentuk jadi kupu-kupu setelah yang satu ini. Sebentar. Kenapa, Cak? Kurangin lagi dagu-dagu. Bulan. Bulan, terima kasih, Samsul.